puncak daripada nikmat ahli surga, yaitu melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, pada saat seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan seluruh penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, artinya semua penghuni surga sudah, yang dari neraka pun sudah keluar, tidak lagi di neraka penghuni surga, semua sudah keluar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ahli surga lalu berkata kepada mereka. Dua riwayat Bukhari. Yang pertama mengatakan Allah berfirman, wahai ahli surga, sudahkah kalian puas dengan apa yang saya berikan? Kata ahli surga, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan selain engkau memutihkan wajah kami, jadi mereka bercahaya semuanya, dan engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena nanti penghuni surga bisa lihat penghuni neraka, neraka bisa lihat penghuni surga, agar penghuni surga terus bersyukur, penghuni neraka terus menyesali masalah itu. Lalu dalam hadis pertama Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hari ini aku angkat murkahku kepadamu, kepada kalian, maka berbuatlah semau kalian. Lalu kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Para penulis buku yang menulis masalah surga mengatakan keridhaan Allah yang abadi kepada mereka. Tidak ada murka lagi selamanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Riwayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya. Maka pertama kali seluruh ahli surga melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan serentak semuanya langsung mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat wajahmu ini.